Oh, isteri kita tu di dalam keuzuran. Kemudian kita tolong ambil semaya bagi dia. Gitu. Baik, tak apa, tak ada apa, tolong ambil semaya bagi dia. Kita pakai sarung tangan tak? Oh, dak dia panggil apa? Kan kalau wuduk hendak ada pergi setuh tak patah. Ya tahu dah uzur. Uzur tu ya tolong boleh, tapi noh tak je Nabi belana. Tak boleh tolong tak ada masalah, tapi pakar ni pakar sarung. Lah ni ada sarung kan? Sarung tangan sebab bomo dak akan dah. Tak ada masalah. Nipis tak apa. Ya kita mengaji kata batas saat ini jika bersentuh dengan tidak berlapik. Payah goyah. Walaupun lapik ia nipis sekalipun. Dah tak ada masalah dalam uzur. Yang pasal benda ni boleh kita lapik ke. So terik tak ada sarung saat ini. Ngakanya boleh lapik. Bukan tujuannya nak basuhkan tangan dia. Ya. Masuk muka dia ambil kain ni ada masalah. Ha gitu. Benda boleh buat lagi. Jadi kalau duk setuh gitu mana katanya panggil manik. Kenapa sebab apa ini sebab yang membatalkan wuduk. Bila duk berserta dengan wuduk dia pakai tak sah lah lulalah. Depa misal gini. Misal kata kita ada wuduk. Bila kita kecil tak batal. Bila kita ada wuduk, bila kita ketuk mata tak? Mata. Pada ambil wuduk lah lah, dia kecil lah belah. Lepas tu kan? Cuh, dia pun senang. Ngakak ada kecil kat muka ni, sini dia cek, dia kecil. Haa, kata dia panggil ada manik dia panggil. Hai? Oh. Ah, hak tu bak lain pula tu. Hak tu masalah apa tu? Hak tu kita tak klik. Kau yang mengatakan tak batas setuh lelaki perempuan. Hak tu wuduk ada dah. Pas kita nak tak klik, kau kata tak batas setuh lelaki dengan perempuan. Hak ni kalau kita nak tak klik dulu tak apa pula. Bagi kata dalam uzur tu, tak nama hak ni kita tak klik. Kau yang mengatakan tak batas setuh lelaki dengan perempuan. Ah, tu. Tapi lebih baik kita pakarlah sarung tak ada ayat lah ni. Nah, pakai perah sarung sikit. Nah, ambil basuh muka dia. Basuh tangan dia. Nah, itu.